Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Sai Farm. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang jeruk. Bahasa Jawanya sih jeruk keprok. Kalau bahasa Indonesianya kurang tahu jeruk apa. Nanti ya teman-teman kalian bisa komentar di videonya jeruk apa. Gak tahu. Ini sedikit tips untuk jeruk keproknya. Jeruk keprok ini udah berumur sekitar kurang lebih 5 tahunan lah. Bisa dilihat batangnya ini. Bisa dilihat batangnya besar. Saya sendiri juga manjat di pakai tangga ke atas. Nah, itu jeruknya. Ini jeruknya yang lain juga lagi berbuah itu banyak. Untuk menghindari dari serangan hama dan juga pembusukan, jeruknya itu bisa ditutup dengan plastik. Jadi nanti hamanya itu nggak masuk. Kalau bahasa Jawanya hama apa ya, hama wangwong apa apa itu pokoknya. Pokoknya dia jenis kayak kumbang gitu, nanti yang sering nginggap-nginggap di buah, nanti kalau dikencingin gitu kalau bahasa jeleknya itu, nanti bisa busuk itu buahnya itu, bisa menimbulkan pembusukan setengah. Hanya sebagai contoh, sorry agak gelap soalnya ngelahan matahari videonya. Nah, sebagai contoh di depan sini. Nah, itu yang saya yang sudah di ini tutup pakai plastik, itu udah saya buka dikit tadi. Nah, seperti itu. Jadi kita tutup dengan plastik seperti yang lainnya itu. Itu juga ditutup dengan plastik. Kalau enggak tutup dengan plastik, nanti dihinggapi sama hewan yang tadi saya bilang. Atau juga disemprot masih menggunakan dentis. Begitu kan mengeluarkan uang, jadi lebih baik menggunakan plastik, enggak terlalu boros soal ekonomi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini tentang tips untuk jeruk keprok biar enggak dihinggapi sama hewan-hewan. Nah, terima kasih sekali sudah menyaksikan sampai akhir, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom komentar ataupun email yang nanti akan kami sertakan pada kolom keterangan video. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.